Nasib sedih dialami dua orang buruh yang bekerja di perusahaan transportasi angkutan penumpang bus antar provinsi di salah satu perusahaan di Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya tampak mengadukan keluhannya terkait permasalahan pembayaran tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada Pusko Pengaduan THR Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara, FSPMI Sumut, beberapa waktu yang lalu. Kedua pekerja dengan masa kerja 4 tahun lebih di perusahaan ini menyampaikan beragam keluhannya. Mereka mengatakan sudah 2 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2020 dan tahun 2021, sudah tidak pernah merasakan pembayaran THR untuk merayakan Lebaran dengan keluarganya. Adapun alasan pihak perusahaan adalah karena terdampak pandemi COVID-19. Padahal menurut kedua pekerja, tahun-tahun sebelumnya mereka selalu menerima THR, dan kalaupun alasan pandemi COVID-19, hal itu dianggap mereka tidak terlalu bisa diterima karena, kata mereka, perusahaan hingga saat ini tetap beroperasi melayani transportasi penumpang antar provinsi. Kedua pekerja ini juga menyampaikan, selama bekerja para pekerja belum didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta hak-hak normatif lainnya belum semua terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Berikut keluhan dan harapan kedua buruh ini diabadikan oleh tim TV-nya buruh saat menggelar liputan di posko pengaduan THR FSPMI Sumut beberapa waktu yang lalu. Di mana bekerja? Ya, kami bekerja di PT Sanura Tiga Dara. Sanura Tiga Dara. Sudah berapa lama kerja? Kurang lebih udah 4 tahun, Pak. Bidang apa itu? Itu bidang jasa transportasi bus. Jasa transportasi. Nah, kami bekerja di bidang mekanik belakang, Pak. Mekanik belakang. Nah. Maksud mau ngapain datang kemari, maksud aku? Ya, mau minta bantuan itu, Pak, masalah THR, Pak, yang enggak keluar gitu, Pak. Sebelumnya waktu kerja sana berapa tahun? 4 tahun tadi kan? Kerja sudah 4 tahun. Pernah dapat THR nggak sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya dapat, Pak. 2 tahun pertama itu THR selalu keluar, ya. 2 tahun terakhir ini aja nggak keluar. Jadi sejak masa pandemi, awal pandemi, bulan Maret, itu 2020, udah mulai kan pembatasan sosial itu, Pak. Jadi kami ada stop kerja, THR pun nggak keluar, bantuan sedikit pun dari perusahaan nggak ada. Mau itu kerja masih terus? Kerja masih, Pak. Mau itu bantuan sembako apapun nggak ada, ya. Berarti tahun 2020 baru THR ini nggak ada juga. THR yang 2020 nggak ada sama THR 2021 ini, ya. Iya. Sebenarnya yang kita rasakan itu banyak itu, Pak. Dari mulai kita keselamatan kerja nggak ada, jaminan kita untuk bekerja nggak ada. Umpama terjadi kecelakaan kerja pun nggak ada yang menolong kita, Pak. BPJS nggak ada. Sudah tuh tunjangan, bantuan itu nggak ada juga. Contohnya kayak kemarin ada yang meninggal. Jadi ada yang meninggal tuh nggak ada. Mau berapa persen kah dia atau berapa, hitungannya nggak jelas. Jadi saya kemarin ada istri saya lahiran. Bantuan dari perusahaan itu nggak ada, Pak. Bayar sendiri melahirkan. Nggak ada BPJS kesehatan pun nggak ada. Nggak ada. BPJS ketenagakerjaan? Nggak ada. Jadi cuma upah doang aja di situ. Ya, kalau sakit nggak jalan gaji? Sakit tetap jalan gaji, tapi berobat bayar sendiri. Berobat bayar sendiri. Uang makan yang nggak jalan, Pak. Jadi kayak lahiran kemarin itu, Pak, ya asli terpukul juga gitu, Pak. Nggak ada bantuan sedikit pun dari perusahaan. Anda bagian apa di kerja itu? Mekanik. Ya, kepala mekanik, Pak. Kepala mekanik, ya. Berarti bisa betul-betulin apa lah ya, mobil-mobil angkutan itu, ya? Ya, angkutan itulah, termasuk bus lah intinya, Pak. Bus, ya. Jadi selain itu apa keluhan kendala kerja di sana? Ya, kalau keluhan utama itu aja, Pak. Ibaratnya kita nggak ada tunjangan, nggak ada jelas kejelasan itu, Pak. Keselamatan kita nggak ada, gimana? Berarti yang kita lakukan itu berisiko, Pak. Kita bekerja di bus ini mengantarkan nyawa. Nyawa orang kita sampaikan gitu, Pak. Umpama terjadi apa-apa dalam bus tadi kan, secara tidak langsung kita juga yang bertanggung jawab gitu, Pak. Ya, harapan saya, Pak,
karena membayar dari THR ini kok banyak yang dibayar itu pak. Dari hutang lah, dari ya kebutuhan di rumah, sedangkan dengan gajinya aja nggak tercukupi itu pak. Iya. Jadi ya kan yang mau dibeli aja untuk baju, untuk yang lain-lain aja nggak cukup gitu. Sisa paling untuk ya untuk THR, untuk yang lain aja nggak kebagian gitu. Gimana lagi lah? Harapan kita THR ini besar sebenarnya. Jadi minta harapannya agar dibayar segera lah perusahaan, karena untuk kebutuhan hidup ini, bukan untuk hanya lebaran ya. Iya, bukan untuk lebaran aja pak, karena ya yang kita harapkan dari THR ini sebagian itu bisa membayar hutang kita pak. Jadi kan kita udah dikejar hutang, kita udah janjikan nanti THR, lo rupa THR gak keluar gitu pak. Ya, sedih juga kan jadinya pak. Oke, berdoa lah semoga advokasi yang dilakukan oleh Pusko pengaduan kita nanti ditindaklanjuti oleh Disnaker atau dikabulkan oleh pihak perusahaan ya. Oke ya. Hingga berita ini ditayangkan, kedua pekerja dan beberapa pekerja lainnya di perusahaan tersebut belum juga mendapatkan THR. Menurut keterangan tim advokasi FSPMI Sumut, sedang melakukan pembelaannya. Senin 31 Mei 2021 dari Medan Sumatera Utara, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar Buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara Buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum Buruh.